السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa mengerjakan segala kewajiban dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salat serta salam kita aturkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan syariat Islam kepada kita semua sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa-apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah di malam hari ini kita akan bahas kitab Al-Qaul Mufid 'ala Kitab Tauhid. Di mana kitab ini menjelaskan tentang perkara tauhid dan apa-apa yang wajib bagi kita untuk kita yakini dan kita imani dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan juga kita akan menjelaskan tentang faedah-faedah bahasa Arab dan bagaimana cara membaca kitab ya dengan tanpa harokat, dan kita akan menjelaskan kaedah-kaedahnya agar kita ya, semua bisa sama-sama membaca kitab atau yang diistilahkan dengan kitab gundul. Dan nanti insyaallah ya, masing-masing atau siapa yang ingin praktek bisa langsung praktek ya, baik yang offline atau yang online ya, kita berikan kesempatan ya, untuk praktek dan menerapkan kaedah-kaedah bacanya. Yang mana intinya sebenarnya ini ya, tentang latihan kita belajar membaca kitab gundul. Dan nanti insya Allah mungkin kita pelan-pelan ya, agar kita bisa memahami tiap-tiap apa yang dijelaskan ya, dan diharapkan yang ikut kajian ini sudah ada dasar bahasa Arab ya, minimal mungkin durusul lughah. Bagus lagi kalau sudah belajar jurumiyah atau miyasar sehingga kita jelaskan bisa memahami apa yang dijelaskan. Kalau tidak pun ya insya Allah kita akan berusaha menjelaskan pelan-pelan agar bisa difahami insya Allah Ta'ala. Sebelum kita masuk ke pembahasan, sini mungkin perlu kita ana memberikan pendahuluan ya, di dalam baca kitab itu yang harus kita fahami dalam bahasa Arab ya, kita harus memahami tentang jumlah mufidah ya, tentang jumlah mufidah. Dan nanti mungkin insyaallah nah berikan bagannya ya, jumlah mufidah ini dia inti dari bahasa Arab, kalimat sempurna ya, jumlah mufidah adalah inti dari bahasa Arab, di mana jumlah mufidah ini ya menjelaskan tentang apa yang kita ingin ungkapkan. Dan semua bahasa Arab kembalinya ke jumlah mufidah ini. Ya kalau kita bagan, buat bagan cuma satu lembar. Dan kalau kita paham jumlah mufidah ini, maka insya Allah belajar bahasa Arab itu gampang ya, atau baca kitab itu mudah. Makanya ini perlu, pendahuluan ini perlu untuk kita fahami ya, perlu untuk kita jelaskan supaya nanti ketika baca kitab ana enak mengisyaratkannya. Nah, ini jumlah ismiyah, fi'liyah, ini fa'il, ini maf'ul. Ya, nanti kita mungkin hanya menjelaskan tentang i'rab ringkas, kenapa dibaca dhamma, dibaca fathah, dibaca kasrah. Ya, enggak perlu kita mungkin i'rab panjang lebar. Yang penting intinya aja oh, ini fa'il, oh, ini maf'ul, ini maf'ul bi atau ini mubtada, ini khabar. Intinya kembali ke situ aja. Ya. Baca kitab atau bahasa Arab itu intinya kembali kepada jumlah mufidah ini. Di mana jumlah mufidah ini terbagi menjadi dua.
Ya, jumlah mufidah terbagi menjadi dua. Atau sebelumnya ini ada di majlis taklim semua enggak? Enggak ada? Dimasukin aja dulu ya. Soalnya ada di majlis taklim itunya tuh. Coba, Dut bisa ini enggak? Adminnya siapa di situ? Tahu di situ, boleh-boleh. Yang tadi di-share sama Diki itu. Ini bisa ikut ini enggak? Apa namanya? Yang online? Bisa. Antum semua bisa? Ada HP enggak? Bawa HP enggak? Ngeliat enggak? Ada juga, bisa dilihat di situ. Coba dilihat. Antum, Abdul Latif, ada? Yang di ininya? Oh, di grup ada ya? Di Google Meet? Ustaz Teguh? Di Google Meet-nya? Di Google Meet atau di apa? Ustaz Teguh belum dimasukin ya ke grup Safari ya? Adminnya siapa tuh? Grup Safari. Jadi admin juga di grup Safari. Atau di share ini aja via WhatsApp aja. Ya, jadi di situ ini semua bahasa Arab kembali ke sini. Antum harus paham ini. Kalau mau paham bahasa Arab, ini harus paham ini. Kalau sudah paham ini, insya Allah bahasa Arab itu mudah. Ya, karena semua intinya ke sini, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, nggak akan keluar dari bagan ini. Cuman satu lembar. Bahasa Arab dari awalnya sampai akhirnya itu nggak akan keluar dari bagan ini. Ya, semuanya akan kembali ke bagan ini. Makanya ini wajib dihafal, difahami kalau kita mau paham bahasa Arab. Kalau enggak akan bingung nanti. Karena sebelum tahu bagan ini, bingung ujungnya mana bahasa Arab. Kita belajar bahasa Arab tapi kayaknya enggak bertepi, enggak ada ujungnya. Tapi kalau sudah tahu ini, ya semuanya mengkerucut ke sini, ke jumlah mufidah ini. Ya. Sudah ada semua ya? Ya. Jadi jumlah mufidah terbagi menjadi dua. Jumlah mufidah ini kalimat sempurna. Terbagi menjadi dua, jumlah isimiyah dan jumlah fi'liyah. Kalimat sempurna yang diawali dengan isim. Isim itu kata benda. Dan yang kedua, kalimat jumlah fi'liyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Contohnya, al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Di sini pulpennya rusak. Al-qalam di sini kata benda. Ya, kalimat sempurna yang diawali dengan kata benda. Ini jumlah ismiyah. Berbeda dengan jumlah fi'liyah. Daraba Muhammadun al-kalba. Daraba Muhammadun al-kalba. Ini susunan bahasa Arab begini. Kalau enggak jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Daraba memukul. Ini fi'ilnya fi'il madhi. Ya, fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau. Muhammadun sebagai subjeknya. Fa'il. Dalam bahasa Arabnya fa'il. Al-kalba objek atau maf'ulun bih. Di sini kalimat sempurna yang diawali dengan apa? Fi'il. Maka namanya jumlah fi'liyah. Jadi bahasa Arab cuma ini aja, kembali ke jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya. Ini fokusnya ke situ. Ketika kita melihat ada kalimat, langsung yang ada di otak kita, ini jumlah apa? Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ya, ini paling kedua itu aja. Kalau enggak jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Enggak ada lagi yang lain. Enggak ada jumlah harfiah atau yang lainnya. Ya. Kalau kita sudah tahu jumlah ismiyah, oh ini diawali dengan isim atau kata benda.
Kata benda bisa benda mati, bisa benda hidup, bisa manusia, hewan, atau benda mati, rumah, pakaian, ya. Kalau kata kerja, ya suatu yang menunjukkan aktivitas pekerjaan, memukul, berlari, berdiri, ya. Kalau enggak jumlah ismiyah, fi'liyah, itu aja. Bahasa Arab itu yang kita ingat itu ketika baca apa jumlah apa ismiyah atau fi'liyah. Jumlah ismiyah atau fi'liyah itu terus. Terus itu terus nanti pikiran kita tuh. Nah, ketika kita tahu ini jumlah ismiyah, yang harus kita cari apa? Mubtada dan khobar. Ya, karena jumlah ismiyah itu tersusun dari mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Mubtada gampangnya isim ma'rifat di awal kalimat sempurna. Alal asal, secara asal. Ya, asalnya mubtada, ibtada, ibtada, ibtidaan, permulaan. Atau mubtada, isim maf'ul dari ibtada, ibtada, ibtidaan. Suatu yang dengannya kita memulai suatu pembicaraan. Maka di awal. Dan dia ma'rifat. Ma'rifat nanti dijelaskan apa aja. Di antara dengan alif lam, ya, di antara dengan alif lam. Al, di sini al qalamu maksurun, maka al qalamu di sini isim ma'rifat di awal kalimat sempurna. Ma'rifat itu suatu yang sudah diketahui, ma'ruf. Kalau lawannya ma'rifat, nakirah. Ini mungkin kita sedikit penjelasan tentang nakirah dan ma'rifat. Contohnya, kalau yang ma'rifat itu kalau ada alif lam di antaranya. Kalau enggak ada alif lam berarti nakirah lawannya. Ya. Ma'rifat ma'ruf, diketahui, bukan khusus. Nanti antum bingung kalau memahami ma'rifat itu khusus, bukan. Ma'rifat itu sesuatu yang diketahui. Nakirah sesuatu yang tidak diketahui. Contohnya kita berikan contoh. Fabil mithal yattadihul maqal, dengan contoh akan jelas apa yang dijelaskan. Contoh misalnya kita lagi nunggu seorang. Kemudian orang itu datang. Maka dia mengatakan jaa ar-rajulu. Udah datang orangnya tuh. Berarti ar-rajulu di sini yang datangnya sudah ma'ruf, sudah diketahui oleh orang bicara ataupun yang diajak bicara. Takallim atau mukhatab. Ya, tapi kalau misalnya kita lagi duduk-duduk, kemudian ada orang asing datang. Maka kita katakan jaa rajulun, ada orang datang tuh. Siapa? Enggak tahu. Ya, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ketika kami duduk-duduk, dza tayumin ittala alaina rajulun shadidu barid thiyabi shadidu sawadi sya'r la yura ali atharu zafar wa la ya'rifu minna hatta jalasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami di suatu hari datanglah seorang laki-laki, ya, rajulun, enggak diketahui, yang pakaiannya putih, sangat putih, dan rambutnya sangat hitam, tidak kelihatan orang bekas safarnya, ya. Wala ya'rifu minna ahad, tapi enggak ada yang tahu di antara kita. Ini aneh. Karena kalau dia penduduk Madinah ketika itu, maka pasti sudah diketahui. Tapi rupanya enggak ada yang tahu. Berarti dia adalah orang jauh, orang yang sudah safar. Tapi enggak kelihatan bekas safarnya. Bajunya bersih, ya, putih bersih, rambutnya hitam pekat, rapi. Enggak kelihatan safa, bingung. Ini para sahabat bingung. Karena kalau di Timur Tengah di sana antara Mekah sama Madinah itu 500 atau 600 km. Kalau dia bukan penduduk Madinah, pasti orang jauh. Ya. Antara desa satu dengan desa yang lainnya itu jaraknya ratusan kilometer. Enggak kayak di Indonesia. Di sini sampai Surabaya nyambung semua. Rumah-rumah di sana enggak. Antara Madinah Mekah itu kosong, padang pasir. Sampai sekarang. Ya, paling ada di tengah-tengah pom bensin, selebihnya padang pasir lagi. Berarti kalau dia bukan orang situ, enggak ada yang kenal, karena sahabat enggak ada yang kenal. Berarti orang jauh ini. Loh, tapi bajunya apa? Bersih.
Di akhir apa? Di akhir hadis disebutkan bahwasanya itu adalah Jibril. Ya, dan di sini syahidnya apa? Idh tala' alaina rajulun. Datang kepada kami seorang laki-laki. Ya. Jadi nakirah sesuatu yang tidak diketahui dan ma'rifat sesuatu yang diketahui. Gampangnya memahami ma'rifat nakirah itu dengan contoh tadi. Kalau kita lagi nunggu orang, ja'a ar-rajul, udah datang tuh orangnya, ayo, siap-siap. Tapi kalau kita lagi enggak nunggu orang, datang laki-laki asing, pakainya apa? Ja'a rajulun. Ya. Nah, di sini jumlah ismiyah tersusun dari mubtada dan khobar. Mubtada isim, ma'rifat, dan di awal kalimat sempurna. Khabar, dan ini secara asal nanti ada juga mubtada di akhir, cuman itu nanti pembahasannya. Ya, yang kita pahami dulu mubtada itu di awal dan dia ma'rifat. Ya, nanti ada juga fil masjidi rajulun, tapi kalau di akhir dia apa, kalau dia nakirah enggak bisa di awal, dia bisanya di akhir kan. Ini nanti bentuk-bentuk yang lainnya. Tapi intinya sebenarnya semuanya kembali kepada mubtada khabar fi'il fa'il maf'ulun bih. Cuman beda-beda bentuk. Ya, tapi kita pahami dulu yang dasar dulu. Nanti bentuk lainnya, ya ketika kita baca kitab baru akan kita jelaskan insyaallah. Apa itu khabar? Khabar bahasa Indonesia, kabar. Pengkabaran. Pengkabaran tentang mubtada. Al-qalamu, kenapa pulpennya kenapa? Maksurun. Oh, pulpennya rusak. Ya, ini khabar. Pokoknya semua pengkhabaran tentang mubtada ini semuanya khabar. Muhammadun fil masjid. Muhammad di mana Muhammad? Oh, Muhammad di masjid. Oh, Muhammad di masjid. Ini pengkhabaran tentang mubtada. Atau Muhammadun maridun. Muhammad sakit. Oh, Muhammad sakit. Berarti maridun sebagai khabar. Ya, Fatimatu jamilatun. Fatimah jamilah. Oh, Fatimah cantik. Ah, cantik ini sebagai khabarnya. Pokoknya khabar ini apa? Sebagai pengkhabaran. Semua yang mengkhabarkan tentang mubtada maka dia adalah khabar. Dan nanti akan kita jelaskan bentuk-bentuknya. Nah, mubtada ini harus apa tadi? Ma'rifat. Nah, ma'rifat di sini ada disebutkan. Ada al-alam muhalla bi'al dhamir isim isyara isim mausul. Ada 6. 5 tambah 1 yang didofahkan kepada yang 5 ini. Pertama al-alam. Alam itu nama. Jadi nama, semua nama itu bisa kita jadikan sebagai mubtada. Ini nanti kalau antum faham ini, antum bisa merangkai kalimat sendiri. Ya, bisa merangkai kalimat sendiri atau bisa memahami kitab. Oh, ini mubtadanya. Ya, nama, kalau nama ini enggak perlu pakai alif lam, udah ma'rifat dia. Nama baik nama manusia atau nama hewan atau nama kota, negara, ini semuanya ma'rifat. Makkatu baldatun thayyibatun. Makkah adalah negeri yang baik. Nah, baldatun thayyibatun sebagai khabarnya. Ya, Makkah sebagai mubtada dan dia ma'rifat karena nama. Muhammadun maridun. Muhammad nama, enggak perlu pakai alif lam. Al-Muhammadu, enggak perlu. Ya, nama itu sudah ma'rifat. Maridun sakit. Fatimatu jamilatun. Ya. Dan ini kita lihat antara mubtada dan khabar ini ada harus kesamaan antara mudzakkar dan muannatsnya. Kalau Fatimatu maridatun. Muhammadun maridun, kalau Fatimatu maridatun, tinggal ditambahin tak marbutah. Antara mubtada dan khabar itu ada kesamaan antara mudzakkar dan muannatsnya. Ya. Fatimatu jamilatun, kalau Muhammadun jamilun. Ya, Muhammadun jamilun. Kemudian muhalla bial al-masjidu kabirun. Nah, ini pakai alif lam. Al-masjidu kabirun. Masjidnya besar. Al-mudarrisu jadidun. Al-yadu wasikhatun. Tangan dihukumi mu'annath ya. Wasikhatun, bukan wasikhun.
yang berpasangan itu dihukumi muannats. Al-mudarrisu jadidun. Ya, sini pakai alif lam. Kemudian kabirun, jadidun, wasikhotun, ini khobar semuanya. Kemudian dhamir. Dhamir huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu, ini semuanya itu bisa dijadikan sebagai mubtada. Ya, dhamir raf'in, dhamir rafa'. Karena ada dhamir nasab, dhamir jar, tapi di sini yang bisa jadi mubtada adalah dhamir raf'in. Dhamir rafa' yang di awal. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu, ini semuanya bisa jadi sebagai mubtada. Iya, fi mahalli mubtada. Dhamirun munfasilun. Iya. Mabnin ala apa di akhirnya? Kemudian fi mahrafin mubtada. Karena dia mabni. Jadi cara mengi'rab yang mabni itu dia nanti di akhirnya fi mahalli raf'in. Ya mungkin nanti sekali-sekali kita jelaskan tentang bagaimana cara mengi'rab. Tapi minimal kalau untuk baca kitab antum tahu i'rab secara mujmal dulu. Kalau itu kan berarti udah tafsil. Nanti kalau gini kita pahami dulu ana talibun ana mubtada. Ya talibun sebagai khabarnya. Ya, kenapa di sini ana tidak dhammah? Karena dia mabni. Enggak berubah-berubah. Ya. Tapi dia fi mahrafin. Ya, ana sebagai mubtada ma'rifat. Talibun sebagai khabarnya. Ya. Dan di sini juga harus kita pahami hukum mubtada khabar itu nanti apa? Dia dhammah atau marfu identik dengan dhammah. Makanya di awal al-alam Muhammadun maridun, Muhammadun maridun, ya, un-un, ya. Nah, ini makanya nanti kita bisa baca kitab gundul tuh kalau kita tahu oh ini mubtada, wah, dhammah. Ini khabar dhammah. Ya. Terus al-masjidu kabirun. Jadi enggak usah bingung al-masjidi kabiran. Ya enggak usah bingung karena udah oh ini apa hukumnya nih? Pertama kita pahami dulu apa jumlah apa nih? Ismiyah atau fi'liyah? Kan gitu. Al-masjidu kabirun jumlah apa? Ismiyah. Ismiyah berarti harus ada mubtada khabar. Mana mubtada mana khabarnya? Al-masjidu ma'rifat isim di awal kalimat sempurna. Kabirun berarti khabar, pengkhabaran tentang al-masjidu. Baru oh hukum mubtada khabar apa? Marfu identik dengan dhamma. Al-masjidu kabirun. Enggak usah goyang, enggak usah ragu. Langsung kita dhammahkan saja. Kalau kita tahu itu mubtada khabar, berarti hukumnya dhamma atau marfu identik dengan dhamma. Ya, karena nanti ada alamat dhammah yang lainnya. Alamat rafa yang lainnya pengganti dhamma. Cuman nanti ya bertahap dulu. Kita pahami ini dulu sebagai muqaddimah. Dan ini mungkin antum faham ya tentang apa sebagian antum mungkin faham alamat-alamat i'rab. Tapi di sini kita sekilas untuk membahas bagian ini dulu ya supaya kita bisa masuk baca kitab tuh tinggal isyarat-isyarat. Oh ini jumlah ismiyah, ini jumlah fi'liyah. Mana mubtada khabarnya? Ini mubtadanya, ini khabarnya. Berarti dibaca dhamma. Ya, kemudian kalau dia isimnya itu mabni maka enggak nampak dhammahnya. Tapi dia fi mahalli raf'in nanti mubtada. Seperti ana talibun. Enggak kita bilang anu talibun ya. Enggak bisa karena ana ini dia ya, mabni. Huwa mudarrisun enggak bisa kita bilang huwu. Ya mudarrisun enggak bisa karena dia memang mabni. Mabni itu akhirnya enggak berubah-berubah. Hiya mumarridatun. Enggak bisa kita bilang hiu ya mumarridatun salah. Dhamir dia ma'rifat tapi dia juga mabni akhirnya enggak berubah-berubah semua dhamir. Semua dhamir itu mabni akhirnya enggak berubah. Kemudian isim isyarah ini juga sama ma'rifat dan mabni. Kecuali yang dua ya. Kecuali yang musanna hadaini
sama hataini, ya kecuali yang mutsanna, tapi yang mufrad dan jamak itu mabni. Isim isyarah ini kata tunjuk, mengisyaratkan. Hadza kitabun. Hadza berarti mubtada. Hadza kitabun. Dzalika qalamun. Ini mubtada khabar nih. Ya mubtada khabar. Dan hadza di sini kita lihat akhirnya enggak berubah, enggak hadzu. Karena mubtada seharusnya dhammah, tapi dia karena mabni hadza tetap hadza, tapi fi mahraf'in ya, dia menempati tempatnya rafa' mubtada. Ya. Hadza kitabun, dzalika tajirun, tilka sayyaratun. Maksudnya kita perhatikan antara mubtada dan khabarnya harus sama. Isim isyarah untuk laki-laki hadza, untuk muannatsnya perempuannya pakai tilka. Hadza Muhammadun wa tilka Fatimatu. Ya. Bisa hadza, bisa tilka untuk yang itu. Ini Muhammad dan itu nah, jauh, yang jauh. Ini tergantung kita mengisyaratkannya. Bisa hadhihi atau tilka kalau yang muannats. Ya, kalau yang mudzakkar yang laki-laki hadza sama dzalika. Ya. Pokoknya isim isyarah ini bisa jadi mubtada. Ya, dzalika lil ba'id, tilka juga lil ba'id. Ya, dan ini untuk isim isyarah. Ya. Hadza dan hadhihi untuk laki-laki. Ya, dzalika dan tilka. Hadza untuk laki-laki, hadhi untuk perempuan. Dzalika untuk laki-laki, tilka untuk perempuan yang jauh. Ya, ini mungkin enggak kita bahas secara detail ya. Yang penting antum fahami isim isyarah apa aja biasa dihafal. Hadza, hadzani, haula'i. Ini untuk yang laki-laki yang dekat. Hadhihi, hatani, haula'i. Ya. Jadi untuk isim isyarahnya dia bisa jadi sebagai mubtada. Kemudian isim mausul. Isim mausul bisa sebagai mubtada. Alladhi fil masjidi hamidun. Nah, di sini yang isim mausul ini kadang agak bingung ya. Karena kita harus tahu isim mausul itu dia harus ada silatul mausul. Silatul mausul ini penyempurna dari isim mausul. Alladhi fil masjidi. Fil masjidinya ini namanya silatul mausul. Alladhi itu artinya orang yang. Orang yang apa? Fil masjidi, yang di masjid. Oh, orang di masjid. Kenapa orang di masjid? Dia adalah hamidun. Oh, hamid. Nah, hamidunya khobarnya ini. Ya. Fil masjidinya bukan khobarnya. Dia penyempurna dari alladhi. Namanya silatul mausul. Fil masjidi. Dan silatul mausul pasti datang setelah isi mausul. Jadi kalau antum mendapati isi mausul, setelahnya itu pasti silatul mausulnya. Alladhi fil masjidi, alladhina kafaru. Nah, kafaru ini silatul mausulnya. Hukumnya la mahallahum nali arab. Dia enggak ada i'rabnya. Ya, silatul mausul la mahallahum nali arab. Enggak ada i'rabnya. Nah, baru alladhi fil masjidi. Ini secara asalnya alladhi hamidun. Yang apa? Fil masjidi. Fil masjidi sebagai silatul mausul, penyempurna makna isi mausul. Yang di masjid adalah hamid. Ya. Jadi silatul mausul di sini bisa sebagai mubtada juga. Alladhi atau alladhina. Alladhi, alladhani, alladhina.
allati allatani allai. Ini isim mausul. Untuk laki-lakinya allazi allazani dua allazina jama' allati allatani allati allatani dua allai jama'nya jama' perempuan. Ya. Ini mungkin bagusnya di ini ya untuk isim isyarah dikasih catatan lagi nanti mungkin biar bisa untuk penambahan kosakata. Ya nanti insya Allah disempurnakan bagannya. Ini ikhwan yang bikin dari tulisan tangan anak terus dibikin gini bagus masya Allah. Tapi ini udah jadi PDF kayaknya ya, nggak bisa diedit lagi ya. Hmm? Dirubah bisa ya. Asalnya Word ini jadikan PDF. Ya. Yeah. Kemudian ya ini mungkin enggak kita bahas panjang lebar tentang isi mausul tentang ini di sini. Ini cuman sekedar sekilas ya karena mungkin antum sudah pernah belajar cuman ini untuk memantapkan ya agar ketika kita baca kitab itu insyaallah bisa paham. Ya. Kemudian yang didhafakan kepada yang lima mudhaf ilal alam didhafakan kepada alam. Mudhaf ini menunjukkan kepemilikan. Mudhaf mudhaf ilai atau tarkib idhafi dua kata yang jadikan satu susunan yang menunjukkan makna kepemilikan. Ya, kata yang pertama dinamakan mudhaf, kata kedua dinamakan mudhaf ilai. Contohnya Ibnu Muhammadin Muhandisun. Anaknya miliknya Muhammad, anaknya Muhammad adalah seorang insinyur. Kitabu Muhammadin maksurun. Kitabnya Muhammad maksur. Ini juga ada apa penjelasan tentang mudhaf. Bahwasanya kata pertama mudhaf, kata kedua mudhaf ilai, ibnu di sini mudhaf, Muhammadin mudhaf ilai. Mudhaf itu sesuai dengan kedudukan dia dalam kalimat sempurna, bisa dhamma, fathah atau kasrah, tergantung dia kedudukannya apa. Kalau mudhaf ilai senantiasa majrur atau kasrah. Muhammadin. Ya. Ini di Durusul Lughah jilid keempat kalau nggak salah itu kita belajar kajian anak di Anaba itu udah lewat mudhaf ilai dan di situ anak jelaskan panjang lebar. Kalau mau dengarkan panjang lebar lebih jelas lagi ya bisa dilihat di kajian anak di Anaba Durusul Lughah. Situ anak jelaskan tentang mudhaf ilai apa aja yang harus diperhatikan ya antara mudhaf dan mudhaf ilai bagaimana keadaannya. Yang intinya sekarang yang kita pahami mudhaf mudhaf ilaih menunjukkan makna kepemilikan. Dan yang mudhaf ilaih kata keduanya itu kasrah. Yang pertama ibnu karena mubtada maka dia dhamma. Ibnu Muhammadin Muhandisun, anaknya Muhammad adalah muhandis. Dan syahidnya di sini ibnu diidhafakan kepada Muhammad ma'rifat karena dia nama. Maka ibnu di sini ma'rifat juga. Anaknya Muhammad. Oh, sudah ma'rifat. Anaknya Muhammad itu sudah ma'ruf. Karena diidhafahkan, disandarkan kepada ma'rifat yaitu Muhammad atau nama di sini. Maka dia juga menjadi ma'rifat. Ini kita lagi bahas isim-isim yang ma'rifat yang bisa dijadikan sebagai mubtada. Ya, bisa dijadikan sebagai mubtada karena kalau nakirah enggak bisa. Contohnya rajulun maridun. Ini rajulun enggak bisa jadi mubtada. Rajulun maridun karena nakirah dia. Harus ar-rajulu maridun. Talibun jadidun. Enggak bisa talibun jadi mubtada, harus ma'rifat. At-talibu jadidun baru bisa jadi sebagai mubtada. Jadi kalau gini kita bisa paham gimana cara merangkai kalimat yang benar. Enggak bisa kita asal talibun jadidun. Ini orang Arab bingung. Kenapa talibun jadidun apa? Kenapa dia talibun jadidun itu masih butuh pengkhabaran.
Tapi kalau at-talibu jadidun. Pelajarnya baru. Itu dari masalah alif lam itu pengaruh sekali. Ya. Makanya di sini yang harus kita pahami, kita ingat bahwasanya mubtada harus ma'rifat, dan ma'rifat apa yang dijelaskan di sini? Idhofah kepada alam, kemudian idhofah kepada alif lam. Contohnya qala mutajiri maksurun, pulpennya pedagang rusak. Pulpennya pedagang itu rusak. Ya. Ini pulpen ini miliknya pedagang. Mudhofilah tadi menunjukkan mana kepemilikan. Qala mutajiri maksurun. Kemudian bintu tabibi jamilatun. Anak perempuannya seorang dokter, dia cantik. Ya. Sini bintu tabibi sama qala mutajiri, berarti kolam di sini ma'rifat atau panakirah? Kolamun, kolam mutajiri, kolamun di sini ma'rifat atau panakirah? Ma'rifat. Kenapa enggak ada alif lamnya itu kolamun, enggak ada al kolamu? Hah? Karena diidhofahkan kepada at-tajir. Ya, disandarkan kepada at-tajiri. Qalamut tajiri, at-tajiri ma'rifat. Ma'rifatnya dengan alif lam. Maka qalamu di sini juga ma'rifat karena diidhofahkan kepada at-tajir yang dia adalah ma'rifat. Bintu tabibi begitu juga, bintu ma'rifat karena diidhofahkan kepada at-tabib, muhalla bi al, dia bersambung dengan alif lam dan dia ma'rifat. Qala mutajirin, dia nakiro maksusa. Sebenarnya dia bisa jadi mubtada juga, tapi ya itu pembahasan lain. Di sini kita biar fokus di ma'rifat. Qala mutajirin dia gak bisa jadi ma'rifat, dia nakiro karena didofakan kepada nakiro. Ya. Kalau qala mutajiri baru dia ma'rifat. Ya. Kalau mutajirin nakirah makhsusah. Ya, bisa jadi mubtada enggak? Bisa. Cuman ini bi musawwid. Secara asal mubtada itu ma'rifat di awal kalimat sempurna. Tapi dia bisa nakirah makhsusah bil idhafah. Ya, seperti di sini qala mutajirin maksurun. Ya. Atau makhsusa bisifah wala abdun mu'minin khairun, abdun yang mu'min itu lebih baik. Cuman ini pembahasan lain nanti, yang penting kita fahami dulu. Di sini kolam itu ma'rifat karena didofakan kepada yang ma'rifat dan dia mubtada. Kemudian kita buka jadidun mudhaf ila dhamir. Nah, dhamirnya di sini berganti jadi dhamiru jarrin. Ya. Jadi kalau yang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu, itu tadi dhamiru raf'in, dhamiru rafa'. Fima raf'in. Nah, sekarang karena didhofahkan maka dhamirnya berubah, bukan pakai huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna lagi. Tapi pakainya apa? Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka kumakum ki kumakunna ni dan na, dhamir nasbin wajarin muttasilin. Iya, dia yang muttasil. Kalau yang tadi munfasil, dhamir raf'in munfasil. Kalau ini pakainya karena dia didhofahkan maka pakainya dhamiru jarin muttasil. Enggak bisa kita buhuwa, harusnya kita buhu. Ya. Kita buka, enggak bisa kita bu anta. Ya, harus kita buka. Ini dalam bahasan dhamir. Didofakan pada dhamir. Kita buka jadi idun. Kita buhu jadi idun. Kita buhum jadi idun. Ya, pokoknya didofakan pada dhamir maka dia ma'rifat. Kemudian mudhaf ila isim mausul. Didofakan kepada isim mausul. Isim isyarah. Ya, mudhaf pada isim isyarah.
Kitabu hadzal rajuli qadimun. Kitab laki-laki ini itu lama. Atau rajulnya kita hilangkan bisa juga. Jadi kitab ini, kitabu hadza qadimun, bisa enggak? Enggak pakai rajulinya. Bisa. Kitabu hadza, hadza ini sebenarnya udah ma'rifat, enggak perlu pakai rajuli, udah isyarah kan dia. Makanya hadza kitabun, hadza qalamun. Enggak pakai hadzal qalamu karena isyarat itu dia udah ma'rifat. Enggak perlu pakai kitabu hadza rajuli. Rajulinya enggak perlu pakai, enggak apa-apa. Tapi kok pakai pun bisa juga ya, sebagai badal dia. Rajuli mudafil. Rajulinya. Kitabu hadza badal. Rajuli sebagai badal, hadzanya yang mudhaf ilaih. Hadzanya yang mudhaf ilaih. Kitab miliknya orang ini hadza. Jadi kitabu hadza, kitab miliknya orang ini ya, qadimun. Kitabu hadza qadimun. Ya. Qalamu dzalika, pulpen orang itu, jadidun. Jadidun khobarnya, kolamunya sebagai mubtada wahu mudaf. Kitabu mubtada wahu mudaf, hadha mudaf ilaih, atau fi majarin mudafun ilaih. Ya, ini yang didhafakan pada isim isyarah. Dan didhafakan pada isim mausul. Ini agak muter-muter nih isim mausul nih. Ya, yang penting antum untuk bagian ini antum hafal pembagiannya, kemudian contohnya minimal satu contoh. Nanti insyaallah akan paham. Contoh di sini bintul ladzi fil masjidi jamilatun. Siapa yang bisa mengartikan selain Abu Ihsan, Dudi? Ya, siapa yang bisa mengartikan? Selain apa juga nanti. Nanti Syekh nanti senior. Perempuan yang di masjid itu cantik. Jadi yang di masjid siapa nih? Anak perempuan. Di masjid anak perempuan. Selain Abdul Latif. Anda menjawab Anif. Qadarullah. Enggak lihat bagannya. Ya, tuan-tuan antum. Ya. Ya, selamat ya berarti ya. Ya, tuan-tuan antum. Bisa enggak? Anak perempuan yang di masjid cantik. Jadi siapa yang dicantik? Yang di masjid. Yang di masjid anak perempuan. Ya, perempuannya. Yubi. Abu Al. Ya, anak perempuan. Anak perempuan yang cantik. Yang cantik yang di masjid? Bapaknya atau ibunya enggak? Ya, betul. Ya. Ya? Enggak, menjadi yang bintu ini ya, yang cantik. Yang cantik yang bintu, yang di masjid? Kenapa? Siapa? Laki-laki mungkin bapaknya. Ada bapaknya? Ya, coba. Siapa? Latif. Anak perempuan bapak itu, bapak yang di masjid cantik. Ya, berarti yang di masjid siapa? Bapaknya. Oh iya. Jadi sih idhofa, anak perempuan seorang bapak yang ada di masjid cantik. Kalau anak perempuan yang ada di masjid, lafadznya al bintul lati. Dan juga bintunya pakai al. Al bintul lati, nanti itu susunannya naat man'ut, al bintul lati, anak perempuan yang ada di masjid jamilatun. Kalau ini susunannya mudhaf mudhaf ilaih bintul ladhi, makanya sengaja anak ini kan
bedakan bintul lati. Kalau bintul lati berarti yang di masjid siapa? Bintul lati fil masjidi jamilatun. Ah, bintul lati fil masjidi jamilatun. Ibunya berarti. Bukan anak perempuan itu. Beda dengan al-bintul lati. Anak perempuan yang ada di masjid. Nah, ini baru yang di masjid. Kalau al-bintul lati berarti yang di masjid siapa? Ibunya. Al-bintul lati fil masjidi jamilatun. Itu anaknya. Itu kalau lafadznya itu pakai al, al-bintu. Ya, ini tarkibnya tarkib wasfi. Susunannya itu na'at man'ut al-bintul lati. Tapi di sini tarkibnya idhafi, susunannya mudhaf mudhaf ilaih bintul ladhi. Bedanya apa? Kalau mudhaf mudhaf ilaih, bintunya mudhaf itu enggak ada alif lam. Enggak boleh ada alif lam. Bintul ladhi berarti mudhaf, bintunya mudhaf, alladhinya mudhaf ilaih. Kalau al bintul lati berarti al bintu sebagai na'at man'ud. Na'atnya allati, man'udnya al bintu. Al-bintul lati fil masjidi jamilatun. Ya. Ibnul lati fil matbakhi jamilun. Nah, ini kebalikannya. Ini artikan gimana? Coba. Artikannya gimana? Anton. Gimana? Ibnul lati fil matbakhi jamilun. Anak laki-laki yang sedang ada, seorang ibu berarti yang ada di dapur ya. Ya, sekarang kalau kita mau ibnunya yang ada di matbah. Berarti al ibnul ladhi. Ya, santa. Al ibnul ladhi fil matbahi jamilun. Ya, jadi ini isim mausul kita harus fahami bentuk-bentuknya. Dia kadang didhofahkan sebagai mudhaf ilaih atau na'at man'ud. Ya. Kalau antara mudhaf dan mudhaf ilaih ini enggak harus sama. Antara mubtada khobar apa mudzakkar muannatsnya. Ya. Tapi kalimat ini asli ada, Ustaz? Ada. Ada di kitab-kitab ada. Oh, iya. Ya, ada idhofah kepada isim mausul. Cuman memang jarang, kebanyakannya itu na'at man'ud. Iya, ya. Kebanyakan na'at man'ud. Tapi ada. Gitu maksudnya, ah, harus jeli, lihat susunannya apa dia. Terlalu mungkin ana ini ya, biar bisa paham juga. Antum sebelumnya pernah belajar apa? Satu ya. Nah, antum? Belum, sama sekali. Ya, latif dah. Antum, Ustaz? Terus lugu jadi dua, udah lumayan, insya Allah. Ya, dah. Ini senior-senior semua kalau di kanan. Ya. Mungkin ini aja ya, ini dulu, difahami dulu yang ada. Kalau yang isi mausul ini mah agak muter-muternya. Nah. Ya, bahkan yang udah pernah belajar pun kadang bingung kalau enggak di ini kan dijelaskan, dikasih tahu. Ya, terutama mungkin kalau belum belajar harus belajar dulu apa itu mudhaf mudhaf ilaih, apa itu na'at man'ud. Ya, asalnya antum kalau memang itu antum bisa ikut terus luguhana juga yang janabah, dan itu udah ada rekamannya dari awal, ya dari awal sampai sekarang udah 17 kali pertemuan. Ya, walaupun gitu nanti sini paling kita isyarat-isyarat. Ya, dan nanti ketika di prakteknya kadang yang di sini enggak semuanya keluar bentuk-bentuk kayak gini. Kayak tadi yang isim mausul ini sangat jarang. Walaupun ada dia bentuknya nih sahih, bentuk seperti ini, tapi sangat jarang. Tapi ya kita harus tahu. Ya, harus tahu bentuk-bentuk tersebut. Ya. Kemudian khobar. Nah, di sini khobar
Mubtada kita sudah menjelaskan tentang mubtada, mubtada harus ma'rifat, dan khobar ini ada lagi penjelasan khobar ada mufrad dan ghairu mufrad. Ya, khobar itu terbagi dua, ada khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad apa yang bukan jumlah dan bukan syibu jumlah. Jumlah ini sama kayak atas, apa yang bukan jumlah mufidah, ya, bukan jumlah mufidah, jumlah ismi atau fi'liyah, atau syibu jumlah. Syibu jumlah jar majrur dan dharaf. Pokoknya kalau khobarnya itu bukan jumlah dan bukan syibu jumlah, maka adalah khobar mufrad. Nah, mungkin kita harus pahami dulu apa sih khobar jumlah dan khobar syibu jumlah, yaitu khobar ghairu mufrad. Ya, pokoknya yang selain khobar jumlah atau syibu jumlah, maka dia adalah khobar mufrad. Atau gampangnya khobar mufradnya khobar yang cuma satu kata. Muhammadun maridun. Oh, maridun ini berarti khobar mufrad. Beda dengan Muhammadun zahaba ilal masjidi. Nah, ini Muhammadun zahaba ini udah fi'il, berarti jumlah fi'liyah nanti. Tapi kalau yang dia satu kata, Muhammadun jamilun, Muhammadun maridun, ini berarti khobar mufrad. Beda dengan Muhammadun fil masjidi. Oh, fil masjid ada dua kata, berarti bukan khobar mufrad. Ini gampangnya. Tapi untuk detailnya berarti kita harus pahami apa itu khobar jumlah, apa khobar ghairu mufrad, yaitu jumlah dan syibu jumlah. Ya, ini khobar ghairu mufrad. Kalau khabar mufrad yang di atas ada hadza himarun, yang kita bahas tadi itu semuanya khabar mufrad. Yang kita bahas di bab mubtada tadi itu semuanya khabar mufrad, ya. Tidak ada yang ghairu mufrad. Contohnya sama nih, Mahmudun maridun, hadhi bintu tabibi. Ya, ini sama, semuanya khabar mufrad. Kebintu tabibi mudhamdhaf ilaih. Nah, di sini dihukumi satu kata dia, ya, bintunya aja. Adapun mudhaf ilaihnya itu sebagai mudhaf ilaih. Adi bintu, bintunya khabarnya, khabar mufrad. Ya, kemudian yang ghairu mufrad jumlah dan syibu jumlah. Jumlah terbagi dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Contohnya Muhammadun ibnuhu maridun. Jadi Muhammadun mubtada tadi, ibnuhu maridun ini khobar, kan gitu. Nah, khobarnya di sini dia berbentuk jumlah ismiyah lagi, ibnuhu ini mubtada, maridun khobar. Ya, ibnuhu mubtada, dia ma'rifat idhofah kepada dhamir ibnuhu. Maridun khobar, dan jumlah dari mubtada khobar ibnuhu maridun ini sebagai khobar bagi Muhammad. Jadi ada jumlatun sughra, jumlatun kubra. Jumlatun kubra-nya semuanya Muhammadun ibnuhu maridun. Jumlatun sughra-nya itu ibnuhu maridun. Ini jumlah ismiyah nih, ibnuhu maridun. Ya, ibnuhu mubtada. Mubtadanya ma'rifatnya dengan apa? Idhofah kepada dhamir. Ibnuhu maridun. Maridun khobar buat siapa? Buat ibnuhu, bukan buat Muhammadun. Khabar buat Muhammadun yang mana? Ibnuhu maridun. Ya, ibnu maridun itu khabar bagi Muhammad. Kemudian khabar berbentuk jumlah fi'liyah. Hamidun jalasa 'alal kursi. Hamid, nah, pokoknya kalau setelah mubtada ada fi'il, berarti khabarnya jumlah fi'liyah. Muhammadun zahaba. Oh, khabarnya jumlah fi'liyah. Gampangnya gitu. Berarti bukan ghairu mufrad. Jalasa al-kursi. Al-kursi nanti di i'rabnya al-jaru wal-majruru muta'alliqani bil-fi'li. Terkait. Muta'alliqan ini bil-fi'l terkait. Nah, di sini jumlah fi'liyah. Fi'il ini untuk diketahui itu biasanya ada nanti jar majrurnya, dan ini dihafal, ya, karena nanti beda jar majrur beda arti, sama kayak seperti raghiba fi raghiba an,
Kalau raghiba fi itu mencintai, raghiba'an itu membenci. Dalam bahasa Arab gitu, jar majrurnya itu harus dihafal. Amara bi bil ma'ruf wa naha an 'anil munkar. Nah, ini dihafal. Pasangan-pasangannya itu dihafal. Jangan amara li naha bi. Nah, salah nanti. Ya. Ini nanti ketika kita menghafal fi'il harus paham, hafal juga ininya, temannya, pasangannya. Enggak bisa sembarangan, karena kalau beda pasangannya, beda huruf jarnya itu beda arti nanti. Ya. Kemudian syibu jumlah. Yaitu jar majrur dan dzaraf. Dzaraf ini keterangan tempat dan waktu. Contohnya Abbasun fil masjidi. Abbasun fil masjidi. Abbas mubtada. Mubtadanya ma'rifatnya dengan apa dia? Nama. Khabarnya mana? Fil masjidi. Nah, ini berbentuk jar majrur. Jarun wa majrur. Jarun itu yang menjarkan, majrurun yang dijarkan. Jarun di sini fi huruf jar, itu dia makan jarun, isim fa'il dari jarro, ya juru jarron. Ya, jarron. Jarun itu isim fa'il yang menjarkan, majrur wa majrur yang dijarkan al masjidi di sini majrurun namanya. Atau dzaraf mahmudun amama al madrasati. Dzarafnya amama. Dzaraf keterangan tempat, amama wa khalfa wa ra'a, ya. Atau as-safaru ghadan, ini keterangan waktu, safar itu besok. Ghadan, nah, ghadan di sini khobar, khobar berbentuk dzaraf. Nah, ini juga dihafal ininya, lafaz-lafaz dzaraf biasanya fathah dia, nasab, amama al-madrasati. Pokoknya keterangan tempat, di depan, di belakang, kiri, kanan, atas, fauqa, tahta, bawah, yaitu dzaraf, bisa jadi khobar. Ya, atau keterangan waktu, safar ghadan, besok, atau yaumal khamis, hari Kamis, itu dzaraf juga. Dzaraf bisa jadi mudhaf. Ya, dia di sini mudhaf. Ya, mudhaf dan amamal madrasati, madrasati sebagai mudhafun ilai. Ya, santum. Jadi khobar itu berbentuk mufrad dan ghairu mufrad. Yang mufrad apa yang bukan khobar jumlah dan bukan syibu jumlah. Nah, kalau ghairu mufrad terbagi jumlah dan syibu jumlah, jumlah, jumlah ismiyah dan fi'liyah. Syibu jumlah terbagi menjadi jar majrur dan dzaraf. Ya. Kemudian jumlah fi'liyah fi'il fa'il maf'ulun bi, dharaba fi'il atau predikat, ya kita bahasa Indonesia, fa'il sebagai subjek, pelaku fa'il, Muhammadun dharaba Muhammadun, al-kalba objek atau maf'ulun bi. Ya udah, yang penting gitu kita lihat ketika kita baca kitab. Dilihat dulu ini jumlah apa, ismiyah atau fi'liyah. Ya, kemudian kalau jumlah ismiyah mana mubtada khabarnya, kalau jumlah fi'liyah mana fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Ada juga yang enggak pakai maf'ulun bih, tapi pasti fa'il ada. Fa'il atau naibul fa'il. Ya. Ya, udah jam ini ya, jam 9 ya.